prosesi serah jabatan beberapa pejabat utama di jajaran Polres Simalungun digelar di Mapolres Simalungun yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan. Para pejabat utama yang diserah terimakan yaitu Wakapolres Simalungun Kompol Zulkarnain Pane kepada Kompol Bongga Simarmata, Kabak Ops Kompol Rudi Gabriel Sitinjak kepada Kompol Sri Lestari Widodo, Kasat Lantas AKP Hendri Barus kepada Ibtu Jodi Indrawan, Kasat Reskrim AKP Ruzi Gusman kepada AKP Muhammad Indrawan, serta 7 Kapolsek. Selain kegiatan serah terima jabatan juga dilakukan penandatanganan fakta integritas dan pengucapan sumpah jabatan. Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan dalam amanatnya mengatakan terima kasih kepada para pejabat lama dan mengucapkan selamat datang kepada para pejabat yang baru. Dan kepada para pejabat yang baru, Kapolres mengingatkan agar segera menyesuaikan diri mengingat tugas ke depan akan semakin kompleks. Dan alih wilayah dalam organisasi Polri adalah merupakan suatu hal yang sangat lumrah dan biasa, yang pada hakikatnya adalah merupakan salah satu proses dinamisasi dalam pembinaan organisasi dan operasional Polri yang merupakan suatu bentuk pembaruan dan penyelenggaraan yang senantiasa harus dilaksanakan. Diharapkan melalui proses seperti ini, personel yang bersangkutan akan memperoleh ruang penugasan dan pengalaman yang lebih luas lagi dalam mencari solusi maupun pemecahan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri kedepannya serta peningkatan kinerja kedepannya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.